Nih teman-teman, kita melihat suami istri membawa anak dua. Tayubi datang. Ada Tayubi pisan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Punten Bu. Dari mana? Asli mana? Brebes. Tanjung Brebes. Nyari Longsok. Nyari Longsok. Tayudi ini rekan saya. Ini anaknya dibawa semua Mbak? Iya. Namanya siapa? Cantik. Tidak. Enggak sekolah. Turun Longsok bukan? Hah? Sini sini. Apa Tay? Iya cantik. Anak. Iya anaknya. Dari Longsok dari jam berapa berangkatnya? Pagi. Pagi. Ya. Berangkat subuh. Ya. Sehari dapat berapa, Kang? Ya, Kang dapat 50.000 lah, 40 ribu. Ya. Dengan dia. Lorong sok ning kene. Banyak. Ini namanya siapa? Winda Zahrotul Nisa. Winda Zahrotul Nisa, masyaallah namanya. Jadi anak yang soleha ya. Yang satunya laki ini Maulana Husni. Maulana Husni. Iya. Jadi wong sukses. Amin. Kasihan orang tua ya. Cepat besar, bantu orang tua kamu. Dari tahun berapa, Kang? Belum lama, cuma baru 2 mingguan. Oh, 2 mingguan. Ya, di sana aja yuk. Sebelumnya. Iya, enggak perlu. Nelayan. Oh, dulu nelayan. Iya. Oh, iya. Sini ya. Apa di sini aja, sana aja nih. Nih, sini ya. Mana tai? Sini. Cantik. Umur berapa, Nok? 5. Berapa? Setahun. Nanti saya minta alamatnya yang di Brebesnya ya. Boleh kan? Sini. Cantik, sini aja, Kang. Ya Allah, melas temen caca. Ini sekeluarga loh, bawa anaknya dua-duanya. Bisa keluarga sampai nyari Longsok begini ya. Sekeluarga. Sini, Kang. Sini. Nah, duduk di sini aja, weh. Puntennya, Pak, ya. Punten. Sini, duduk, Neng. Nok. Bapaknya duduk, Pak. Noknya di tengah, Nok. Nah. Aduh. Yok, bapaknya ini meriki, Pak. Boten apa-apa. Menetan. Mene jagong. Bener. Gak stres. Oh, bener. Tir, gak stres. Maklum, ya. Diwajari, ya. Nah, sahabat Lope-Lope, ini kita ketemu saudara kita yang suami istri membawa dua anak lagi cari nafkah, mencari Longsok. Nah, mengaku asli orang Tanjung Brebes ya, Bu ya? Iya, Pejagaan Kidul. Oh, Pejagaan Kidul. Desanya desa? Tegongan. Oh, Tegongan. Di gerbang pintu tol Pejagaan. Asli. Ya, desanya desa Tegongan. Situ. Tiap hari ini kan dicer. Jagan ado. Arane ado. Ado Brebes. Arane balik kapan? Ya, kok gak balik ya, Kang ya? Turune ember-ember toko. Oh, tidurnya setiap malam? Setiap malam tidurnya nih ember? Iya, ember-ember buat tokoan. La ilaha illallah. Ini bawa. Jembatan setiap hari? Ya, malam. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ini sayang banget ya, Mak, artinya ya. Punten, rumah tangga sudah berapa tahun, Pak? Sudah lama. Hampir berapa tahun? Ya, hampir 10 tahun lebih ya. 10 tahun ya. Alhamdulillah masih utuh ya. Masih utuh. Pengampura. Ini kan rekan saya namanya Tayudi, biarin. Wis meneng kaya konon bae anteng ya. Jadi gini, Kang. Tujuan saya niatnya baik, ya. Mudah-mudahan insyaallah banyak sahabat Lope-Lope yang membuka mata dan hatinya dengan tujuan supaya bisa membantu saudara kita yang seperti ini. Dengan tujuan membantu saudara kita yang seperti ini. Mohon maaf, Bapak. Rumah tangga 10 tahun. Sebelumnya Bapak kerja di mana? Nelayan. Dagang mainan, aksesoris, balon. Oh, balon. Ya cuman enggak ada modal. Oh, enggak ada modal. Mo-
mulung, kadang sebelum mulung ngamen karaoke nyanyi. Oh, ngamen karaoke. Alatnya masih? Alatnya udah rusak kemarin. Kemarin kena hujan. Pakai musik box apa pakai apa, Pak? Ngerakit sendiri yang karaoke yang itu yang seperti yang ngamen-ngamen di mobil bus gitu. Oh, yang digendong. Iya, yang digendong. Bener enggak ya? Iya, ya Allah, ya Rob. Pengampura, kita kan belum kenal nih ya. Nama saya Amal, asli dari Cirebon, dari Kreator. Mudah-mudahan ada saudara kita yang dibuka mata dan hatinya bisa mengajak Bapak ajak kerja. Mudah-mudahan ada yang punya perusahaan. Kalau seandainya nih ada rekan saya yang punya perusahaan, sampai ajak kerja mau enggak? Anak istri dibawa mau enggak? Insya Allah mau. Kerjanya di perusahaan apa ya? Nanti tak cari sama saya, tak bantu. Makanya saya izin ya, ikhlas ridho ya, dengan tujuan insya Allah barang-barang kita mengangkat. Karena mohon maaf, gak tega. Ini diri saya sendiri ya, gak tega. Apalagi membawa anak dua ya, Buya. Ini masih kecil, aturan sekolah, PAUD. Ini aturan duduk manis, ya kan kasihan, butuh belai kasih sayang. Ibu siapa namanya? Bapak? Ariswara, istri saya. Ibu? Intan Purnamasari. Indah? Intan Purnamasari. Intan Purnamasari, masya Allah. Rumah tangga sudah 10 tahun, mungkin udah go. Apa aja yang dilakuin ya? Sini nak. Sehari dapat 50.000. Kadang 30. Kenapa enggak pulang ke Brebes? Lagi ada masalah sama siapa? Sama orang tua, sama ya keluarga pribadi lah, sama mertua juga. Ya masalahnya sih sepele. Ya udah, itu urusannya sampean, enggak usah dibuka aibnya ya. Enggak boleh ya, Bu ya. Maksudnya pribadi enggak boleh dibuka. Apa ini sifatnya publik. Cuman dengan saya tujuannya seperti ini. Ini kan membawa anak kecil dua ya, Pak ya. Ya bagi rekan-rekan pun pasti tidak tega melihat. Sebelumnya sih ngontrak kemarin. Oh, di mana ngontraknya? Pertama ngontrak di Bulakamba cuma 2 bulan. Ya pindah lagi ngontrak di sini di Gebang cuma sebulan. Ngontraknya di Gebangnya di mana? Di Blok Kangkungan. Oh, Blok Kangkungan sebulan. Kenapa bisa sebulan? Karena di apa telepon bapak kandungnya istri saya mau hajatan. Terus? Ya pulang apa ya bantu-bantu di rumahnya karena hajatan sih. Istri sayanya bantu-bantu kemarin. Ya Allah. Ya pas mau berangkat ke sini lagi kontrakannya udah penuh. Ya udah sementara biasa lagi tidur di jalan-jalan. Hai, ana wong loro rongsok dole rak lakin tua ana. Oh iya ya. Iya iya ning di ana. Ya kita lewat aja ning Kupang sampai ra bengi ana lanang wadon lakin tua. Oh iya. Jadi gini teman-teman. Bu, pengampurannya Bu ya. Ya Mas ya. Ya Allah, saya karim, astagfirullah. Saya membantunya gimana ya? Ini dengan kondisi sampean tidur di pinggir jalan di emperan orang. Allahu Akbar. Mulung sih kemarin anu jualan balon sama ngamen karaoke ngontrak di rumah kontrakan. Kalau sekarang mulung mau ngontrak dari rumah kontrakan lagi ya kayaknya berat ya Kang ya. Malu. Masa ngontrak nyarinya rongsok. Takutnya nanti bikin kotor gitu. Ya Allah ya Rob. Kerja di mana ya ini wilayah Gebang dia ya Mi? Kasihan pisan. Dan ini saya apa? Anu tayu di toko dewek oleh rongsok di dol. Sehari rongsok lalu bisa ketemu. Kalau dapat banyak rongsok.
Lewat siapa? Ada rekan di Brebes tuh, coba butuh karyawan enggak ya? Bunda ya? Lilik. Oh, harus mana? Kalau ngejual di mana? Di gembang itu yang. Yang sini kan? Gebang Kulon dekat Kapolsek. Itu rekan saya. Namanya Rusmana. Itu rekan saya. Ini aturan anak kecil segini, aturan sekolah ya. Usia 7 tahun. Iya, mau 8. Aturan sekolah ya, Nok ya. Ya Allah, melas temen, Ca. Saya harus berpikir gimana ini ya. Setiap hari di mana kumpulnya, Pak? Kadang di itu di biar setiap hari kita ketemu loh. Kadang di gebang ini, di gebang itu ya, nah sana yang dekat jualan es kelapa di situ di gebang. Oh, di gebang ilir ada jualan es kelapa. Terus sebelah mana? Ya, di rumah kosong. Enggak, tidurnya di situ kalau udah pulang. Dia oh, jualan es kelapa muda. Berarti di Gebang Ilir kantor desa? Iya, dekat itu garansi mobil itu kok. Oh. Intinya lewatin flyover ya? Kalau malam tidur di kolong jembatan? Di jembatan layang. Kalau tidur? Ya, flyover di bawahnya jembatan flyover. Aduh. Ini kasihan bayinya loh, bocah-bocah cilik ya, Pak. Aduh. Allah ya Karim. Coba nanti saya ada selimut enggak ya, coba ya. Mau lihat ada selimut-selimut, maksudnya sarung-sarung. Bapak nyedim di sini ya. Tai, jajang ngobrol, Tai. Menang, jajang ngobrol. Jajang ngobrol, Bapak, Nek. Ngobrolin, Nek. Nggak turun dengan DC. Apa? Turun dengan G. Ya. Toko. Ada yang balik ke Tegala. Gebes. Ada yang balik ke Pusa. Ada yang numpak ke mobil. Karena anak keloro ya balik, iya. Mana anak keloro tu mesti ya. Siapa anak siapa? Ora, Ije. Di dalam gue, anak. Hai, dalam gue anak orang. Pak. Dalam gue anak orang. Ora. Apa sih?
warungnya di rumah. Bukan. Di kabur sih. Kau sarung. Kalau gugolen kau pakaiin bocah cilik-cilik, melas. Nanti malam adanya di mana? Es kelapa muda. Es kelapa muda. Ini celana. Sebelah timurnya Gebang Ilir. Sebelah timurnya Gebang Ilir ya. Kalau bisa mah di kolom itu aja. Nih. Nih buat ibune dinggo. Enggo salinan. Ya. Cijian ya. Ganti. Enggak, daripada kotor begini dia kasihan. Lepas nak. Kasihan. Ya Allah. Pakai neng. Nih. Bajunya. Sama ibu juga ya. Buat ibu nih. Masuk angin enggak kamu? Hah? Oh iya kok di sini. Nih. Nih buat ibu ya. Dipakai ya. Ini dipakai buat ibu. Nih. Dicuci pak. Ini lagi nih. Sirasi masih bersih. Kok tak baik. Ngampura. Ini kan saya ada perlu nih. Nanti malam insya Allah akan nemuin jenengan pak. Ya. Ini kalau seandainya nih HGU nih, tanah-tanah HGU dibikin direnov, dibikin tempat tinggal nih. Kalau jenengan mau, nanti gimana caranya saya apa ya, sama sahabat lope-lope lah, bareng-bareng kita patungan untuk mencari tempat tinggal sampean-sampean. Itu satu. Dan kedua, mudah-mudahan ada sahabat lope-lope yang berbaik hati mengasih sedikit rezekinya untuk bapak dan ibu dan anak-anaknya ini. Saya kasihnya sama anak-anaknya. Beneran gak tega. Ini aturan anak sekolah. Malah hidup di jalan. Udah sekolah, ya. Cuman, itu sih karena ada masalah. Jadi cekcok, jadi anak saya juga ikut pergi. Kalau pulang lagi ke Brebes gimana? Gak mau. Ya, insya Allah nanti kapan-kapan kalau udah adem ya. Iya. Insya Allah udah adem. Pulang ya pulang, cuma iya. Sehari dua hari. Oh enggak. Berangkat lagi. Oke, pengampura. Buat makan ya. Dipegang sama ibunya aja ya. Dipegang. Diterima, ikhlas, ridho, mugi-mugi berkah dan bermanfaat buat sampean, buat makan keluarga. Ya. Ya. Mudah-mudahan insya Allah saya akan membuka supaya sahabat lope-lope membuka mata dan hatinya untuk membantu jenengan-jenengan untuk menyelamatkan anak-anaknya jenengan. Ini kasihan. Demi Allah kasihan pisan. Sampean luar biasa sudah bertanggung jawab untuk keluarga pak. Sampean luar biasa. Cuma kalau ibunya tunggu di tempat, gimana sih bu kalau biar bapaknya yang cari rongsok gitu tuh bu? Ya kalau di rumahnya orang tua saya kan ada ibu tiri. Sejak kecil aku dicupitin sampai berdarah, sampai ya geseng lah gitu. Oh. Ya wis sabar ya. Kalau sampai sekarang kayak mau ngerebut bagian tanah saya. Orang tua itu ibu tiri udah bikin rumah sendiri tapi di tanahnya. Oh udah bikin rumah sendiri ya. Bikin itu embel-embel. Terus atas nama siapa? Udah ya, belum ya, dibagi. Udah di AJB belum cuman dibagi tanahnya.
tanahnya punya tanah punya kandungnya. Bapak saya. Cuman ibu tirinya enggak terima kayaknya. Saya minta alamatnya ya. Mudah-mudahan dengan solusi ada datanya saya, keluarganya sampean-sampean bisa adem. Tak ademin. Bapak aktivitas apa, Bu, di sana? Namanya Rubawaitin. Rubawaitin. Namanya Rubawaitin. Aktivitas kerjanya dagang cilok kadang es. Senemunya ya, Bu, ya. Ya wis, Pak, sing sabar, Pak, ya. Sampean wong laki kuat. Sing sabar. Ya. Kuat, kudu kuat. Aja nangis. Oke. Dunia ku luas. Tak sempit. Ya, Pak. Dunia luas. Sampean kuat. Kula pesen ing jenengan, aja ado-ado. Lamun pengen langsung kotak aternan ing kita naik mobil, lamun pengen para karo kula aja ado-ado. Wilayah kene. Insyaallah. Kula ora bakal meneng. Ya. Saya enggak bakal diam. Sampean kudu kuat. Kula pesen salat. Cuma satu, Bu, saya pesannya ke Ibu, sholat. Itu pesannya. Dia mau kena ora? Mau kena? Enggak punya? Enggak bawa. Ditinggal di rumah. Tinggal di rumah. Nanti insya Allah, nanti malam insya Allah. Ini saya ada perlu sih. Jadi gini, rekan-rekan. Saya mau berangkat ke Cirebon. Karena ini Kliwon. Biasanya saya kalau Kliwon, aktivitas sama istri saya. Nyekar. Kalau malam Jumat juga. Nyekar ya. Kirim donga. Iya, ngirim donga ya. Yasin, tawasul ya tadi. Iya. Cuman di mana kotor? Ya aku ikut salinan, monggo dipakai ya. Pakai anyar adus. Sabun dua ora? Nun. Dua sikat gigi tok. Sok mangga iku rezeki miki diatur kanggo mangan. Anas luya nang utuku sabun. Mudah-mudahan kok sore aku lara wonten rezeki maning. Kulap nemuni jenengan-jenengan. Ya, pendongannya juga kanggo saya. Doain supaya saya ada rezeki supaya bisa bantu sampean-sampean. Insyaallah ya. Bismillah. Sini, Neng. Dek. Pinter ya. Nah, pinter. Aduh. Nah, sahabat lope-lope. Ini saudara kita ketemu terlantar di jalanan. Beliau lagi cari rongsok tapi membawa keluarga, anak istrinya. Anaknya masih kecil-kecil banget, kasihan. Jenengan kuat ya. Harus kuat. Khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Karena pesannya Eyang Mbah Buyut Mbah Syekh Syarif Hidayatullah Kisunan Gunung Jari Cirebon ingsun titip tajulan fakir. Bantu saudara kita semampunya. Nah, nanti mudah-mudahan saudara kita sahabat lope-lope dibuka mata hatinya supaya bisa bareng-bareng membantu saudara kita ini. Apakah nanti kita cari tanah HGU, kita bikin gubuk-gubukan buat saudara kita ini, dikasih usaha apa? Nanti kita pikirkan bareng-bareng ya. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Saya manusia biasa, Pak Pangapura saya. Barangkali saya punya salah ya, Bu ya. Ibu sama Bapak, Pak Aris dan Bu Intan, jaga kesehatan. Tolong jangan jauh-jauh. Kalau mau pulang, tak anterin sama saya. Karena ini kondisi saya juga ada perlu ke makam ya. Karena mau nyekar, karena malam Kliwon. Sekali lagi, nanti malam insya Allah mudah-mudahan Gusti Allah nemuin kita semua lagi ya. Terus supaya kita tenang. Ibu Intan sama Pak Aris yang sabar, yang kuat. Saya pesan sholat, itu aja. Semangat. Ketemu karakula insya Allah harus semangat. Ya, bangkit. Jangan terpuruk seperti ini, harus semangat. Dunia luas ya, sekali lagi dunia luas. Tidak sempit. Lihatlah kaca depan, jangan lihat kaca belakang. Jangan lihat kaca sepian yang kecil, tapi lihatlah kaca depan yang lebar. Nah, sahabat lope-lope,
nanti tak dilanjut gimana ya? Tak tindak lanjuti sama saya gimana caranya? Mudah-mudahan cepat ketemu sama saya. Terima kasih untuk semuanya. Saya Amal Purwadinata. Salam rayu sugeng pangestu. Mugia rayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat. Mengampura ya. Sebaliknya kalau nyebutnya hampurannya. Semangat. Gimana caranya mencari pakaian anak-anak kecil ini? Ya. Mudah-mudahan ada. Bang Pura ya, Mbak ya? Iya. Ya. Sehat-sehat ya? Iya. Sehat-sehat.